sun on my skin. So this is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Lay your head down on my shoulder, honey, I won't ever let go. Because you pulled me like a magnet, now I'm right where I belong. I'm gonna love you the same for the rest of my days, and on and on and on. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart. And every time I hold you in my arms, give me deja vu, like I've been waiting my whole life to find that you. Cause when I'm looking at you, as I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oh, it's a honeymoon. Every day's a honeymoon. Maybe we'll end up in New York City. Maybe we'll end up out in LA. Maybe we'll decide to stay right here forever. Saya Christo Sayanto memilih engkau Francisca menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saya Francisca memilih engkau Christo Cahyanto menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi kepada engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi pertama kali yang mau ucapin congratulations buat Siska, buat Christo, ya kan? Ini pertama kali dalam sejarah MasterChef Indonesia ada yang namanya cilok sampai akhirnya menikah. Yes. Siska dan juga Christo, ngasih mudahan Siska menjadi keluarga yang selalu bahagia. Karena aku selalu nanya sama Siska, sekarang saking dekatnya sama Christo ya, aku bilang, Siska udah kawin belum sih? Belum. Oh belum, kawin soon. Dan dia kemarin beberapa kali aku syuting, dia libur mulu. Aku bilang, tuh gak digantiin sama orang kan? Jangan sering libur lu, buruan. Aku bilang kayak gitu. Ya pokoknya bahagia sampai akhir nanti. Oh sedih. Karena Siska itu salah satu sahabat aku, teman curhat kali di mobil. Curhatnya di mobil doang. Curhatnya di mobil, gak di kamar. Cuma di kamar sama Christo ya. Tapi lo gak cemburu kan di situ. I'm making moves.